Negara ini negara hukum, ada aturan yang berlaku di sini sebagai kedaulatan negara. Orang asing yang datang ke negara kita diberikan fasilitas yang namanya visa dan izin tinggal. Ya kan? Seharusnya kepada yang bersangkutan apabila ingin kegiatan seperti sekarang ini harusnya menyesuaikan dengan visa yang sudah disiapkan, yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi yang bersangkutan masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa bisnis yang peruntukan yang untuk bisnis dan kunjungan pemerintahan, tapi yang bersangkutan melakukan kegiatan luar negara tersebut. Padahal di lembaran visa kita itu sudah diberikan keterangan yang bersangkutan menggunakan adalah dengan sponsor PT Kisah Rumah Bali, yeah. Ya kan, melakukan kegiatan jurnalistik. Yeah. Ya, jurnalistik di situs berita online mongebay.com. Dengan ini kan menyalahi, padahal di situ sudah ada peringatan work prohibit, dengan artinya dilarang bekerja. Seharusnya yang bersangkutan bisa melihat itu, ya kan? Karena ini sudah berkali-kali. Dengan karena visa ini multiple visa, jadi yang bersangkutan bisa masuk berkali-kali ke Indonesia selama visanya berlaku. Jadi seperti kalau kami ingin menepis opini atau tudingan-tudingan kriminalisasi wartawan, kami tidak mengangkat konten itu. Mungkin kawan-kawan wartawan tahu siapa saja yang kita lakukan pemeriksaan, ya kan, mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi pada intinya kami hanya menjalankan tugas sebagai petugas imigrasi, yaitu tentang keimigrasiannya. Tidak dengan konten yang dibawa oleh yang bersangkutan. Oke. Okay. Ya, karena yang bersangkutan kebetulan penyalahgunaan izin tinggal, karena yang bersangkutan kegiatannya adalah sebagai jurnalis, harusnya kan menggunakan visa yang sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Sebenarnya prosesnya udah cukup lama. Sebenarnya si Philip ini dia datang ke Palangkaraya itu sejak tanggal 14 Desember 2019, ya kan? Nah, dia di sini itu kepentingannya adalah untuk bertemu salah satu teman kerjanya di Umong Abai. Dia namanya Yusi, dia selaku kontribusi lokal yang ada di sini. Mereka teman Umong Abai ingin menulis atau membuat satu artikel terkait dengan peladang tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, pada tanggal 14 dia bertemu dengan si Philip ini bertemu dengan Ketua Aman Kalimantan Tengah. Terus dia mendapatkan informasi bahwa di tanggal 16 Desember 2019 itu ada pertemuan atau audiensi di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang membahas terkait peladang. Nah, di tanggal 17-nya, tanggal 17 Desember tahun 2019, itu pihak imigrasi datang ke tempat penginapannya si Philip itu, dan mereka entah bagaimana prosesnya, di situ paspor sama visanya Philip itu ditahan. Nah, dengan alasan bahwa Philip ini dia melanggar pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, kemarin kita dihubungi Philip bahwa dia akan ditahan dan tanggal 21 berarti ya. Tanggal 21 kemarin, tanggal 21 Januari tahun 2020 ini Philip ditahan sekitar pukul 5 sore dia dipindahkan ke rutan kelas 2 Kota Palangkaraya. Kemarin sebenarnya alasan penyidik melakukan penahanan ini untuk mempermudah proses hukum. Padahal selama ini Philip ini dia orangnya sangat korporatif. Sejak dia ditahan paspornya pada tanggal 17 Desember 2019 dia selalu aktif jika dimintai oleh pihak imigrasi untuk dimintai informasi dan segala. Dia selalu aktif. Nah, ya itu urusan penyidik, walaupun ya kami sebenarnya sangat sangat menyayangkan ya, tapi kita juga menghormati proses hukum gitu. Nama di jurnalis dia, si Philips. Iya.
Berapa lama di jurnalis dari di Bang Gobar? Sekolah. Sekolah SMA. Dari kecil lagi, dari mulai dari kecil lagi. Oh, gitu. Dari kak jurnalis gitu. Ada enggak ini dari keluarganya mungkin menghubungi? Iya. Gimana? Kondisi keluarganya gimana ketika mamanya, ketika tahu Philip sendiri ditahan gimana? Mamanya tenang aja. Tapi kita semua bangga. Kenapa bangga, kenapa? Karena iya, ditahan tapi memperjuangkan ini ya berarti ya. Iya. Memperjuangkan masyarakat gitu ya. Iya. Gitu. Tapi cuman yang masalahnya sekarang ini adalah administrasinya aja kan.